Para itu kita mengucapkan selamat jalan kepada anak-anakku yang mana ini perjuangan lahir batin demi syiar pondok Al-Iman Putri. Saya sudah tahu bagaimana niatku, bagaimana semangatku untuk meraih kejuaraan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan niat baik ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya pesankan, harap kalian menjaga kesehatan, betul-betul kesehatan dijaga, yang fit diusahakan istirahat. Setelah ini usahakan istirahat, persiapan nanti berangkat malam ya. Saya hanya bisa mendoakan dari jauh, mudah-mudahan kalian selamat, lancar, banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sukses. Amin. Sehingga bisa menggondol kejuaraan. Amin ya Rabbal Alamin. Tekad semangat anak-anakku, niat itu tidak bisa ditinggalkan. Termasuk usaha dan doa sama sekali tidak bisa dilepaskan. Jadi kalian harus siap lahir batin untuk menuju pertandingan ini. Insya Allah semuanya mendoakanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya heran kok bisa-bisanya ya bawa reyok, bawa, aduh ya Allah. Kemarin pas Kartini itu sudah memukau, ini lebih memukau lagi. Mudah-mudahan ya kita diberi oleh Allah SWT sehingga semuanya berjalan lancar, sehat, afiat, penuh manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wani mata mengkuli pirin, wassalamata mengkuli ismin. La tajak lana ramban ila kopartah, kalahamman ila farustah, walahasutan ya kandha ila kumlah, ya arhamar rahimin. Hasmatan billahi rabbil alamin. Saya ucapkan selamat jalan. Semoga kemudahan dari Allah sehingga kalian meraih kesuksesan. Amin. Assalamualaikum.